Buku bergambar kecil, dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Kwaki. Misteri pemindahan batu besar. Firaun Mesir kuno ingin membangun sebuah piramida besar. Untuk membangun piramida ini dibutuhkan banyak sekali batu. Batu-batu ini besar dan berat. Bagaimana kita bisa memindahkan batu-batu besar ketika mereka sangat berat? Hanya para pria muda yang kuat yang bisa memindahkan batu-batu itu. Terlalu berat untuk ditarik oleh 3 orang. Semuanya, kemarilah dan bantu. Akhirnya 5 orang dapat menariknya. Begitu banyak orang berkumpul, tetapi masih banyak pekerjaan. Ini sangat sulit. Apakah ada cara yang lebih hemat energi? Lihatlah, seseorang punya sebuah ide bagus. Hah? Batang kayu bulat. Mereka meletakkan kayu bulat di bawah batu besar. Batang kayu bulat berguling dan batu-batu besar bergerak di atasnya. Metode pemindahan ini jauh lebih mudah. Wow, sungguh ide yang bagus. Orang Mesir menggunakan metode ini untuk membawa banyak sekali batu-batu besar. Setelah bertahun-tahun memindahkan batu, piramida agung Giza akhirnya selesai. Piramida agung Giza adalah piramida yang paling megah. Tingginya hampir 40 lantai. Selesai membaca cerita buku bergambar. Sampai jumpa di